Inggris memutuskan menutup pembangkit listrik tenaga batu bara terakhirnya pada Senin 30 September 2024 lalu. Ini menandai berakhirnya 142 tahun kontribusi energi batu bara bagi sumber energi di negeri Raja Charles tersebut. Inggris menjadi negara G7 pertama yang memutuskan mempensiunkan sumber energi batu bara. Inggris punya sejarah yang teramat panjang dengan pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik tenaga batu bara pertama kali dibangun di Inggris pada periode 1882 oleh Thomas Edison Light Company. Sedikitnya 1.000 lampu jalan dan rumah warga di kota London mulai teraliri listrik yang berasal dari energi batu bara. Batu bara mendominasi sumber energi di Inggris pada awal abad 20, namun angkanya terus turun menjadi 96% di tahun 1950-an, 80% di tahun 1990-an, 40% di tahun 2012, hingga akhirnya tersisa 1% sebelum pembangkit listrik tenaga batu bara terakhir Ratcliffe-on-Soar di Nottinghamshire tutup pada 30 September lalu. And we shouldn't underestimate how important this is. This is the first time in 142 years that there will be no coal on the UK electricity system. And that's a remarkable achievement. But of course, 2030 is looming on the horizon. What's most important is that the government puts in place the right incentives, the right investment framework, so we can not only continue to build renewables, but also decarbonize flexible gas generation, either through carbon capture or ultimately through hydrogen. Pemerintah Inggris sendiri telah menargetkan zero emission di tahun 2050 dan melakukan dekarbonisasi sektor tenaga listrik di tahun 2030 mendatang. Kini Inggris sepenuhnya bergantung pada energi fosil dan juga energi baru terbarukan. 51,6% bauran energi di Inggris kini berasal dari energi terbarukan, termasuk tenaga angin yang mendominasi sebesar 30,5%, tenaga surya sebesar 10,4%, sementara sisanya masih berasal dari energi fosil dan lainnya. Lalu apakah kebijakan serupa bisa ditiru di sejumlah kawasan termasuk di Asia? Nampaknya masih akan sedikit sulit terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya Asia masih mendominasi sebagai wilayah dengan pembangkit listrik tenaga batu bara terbanyak di dunia. Di sisi lain, melimpahnya sumber daya batu bara dan murahnya biaya pembangkit listrik bertenaga batu bara membuat peningkatan tersendiri atas melimpahnya sumber energi dari batu bara di benua kuning ini. Data dari Badan Energi Dunia atau IEA menunjukkan batu bara masih mendominasi bauran energi di Asia mencapai 49%, lalu disusul minyak sebesar 23%, serta disusul gas alam, tenaga air, angin, dan lainnya. Dua negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia, India dan China, telah menempati posisi dengan jumlah pembangkit batu bara terbanyak di dunia. Data dari Global Energy Monitor, separuh atau 54% pembangkit tenaga listrik di China berbahan bakar batu bara dengan kapasitas mencapai 2,125 juta megawatt. Sementara pembangkit listrik tenaga batu bara di India mencapai 72% dari total bauran energi dengan kapasitas mencapai 2,125 juta megawatt. Meski demikian, China terus memperbesar bauran energi baru terbarukan dalam penggunaan pembangkit listrik. Per Juli 2024, bauran energi bersih di China meningkat menjadi 44%, sebuah pencapaian tertinggi dalam satu dekade terakhir. Lalu mungkinkah kebijakan serupa diadopsi di Indonesia? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut, jalan Indonesia mempensiunkan pembangkit listrik tenaga batu bara dan transisi energi ke energi baru terbarukan masih cukup panjang. Pasalnya Indonesia memiliki sumber daya batu bara yang melimpah, dan di sisi lain, kebijakan ini masih perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat jika salah melangkah, kebijakan ini bisa berdampak fatal pada ekonomi Indonesia. Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah berkomitmen menjalankan net zero emission di tahun 2060 mendatang, namun kebijakan ini tidak bisa serta-merta dilakukan. Pun demikian, transisi energi di Indonesia bukanlah langkah yang mudah dicapai. Pasalnya anggaran yang dibutuhkan tidak kecil dan membutuhkan teknologi yang juga tak kalah handal. Transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan adalah sebuah keniscayaan.
Namun hal ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang agar tidak berdampak pada ekonomi Republik Indonesia yang tengah tumbuh dan kembali bangkit dari hantaman pandemi COVID-19. Tim Liputan CNBC Indonesia.